kecepatan, kemacetan mulai merajalela. Kita meninggalkan Pondok Melati, Pondok Mitra Lestari. Kenapa jadi Pondok Melati? Ini dia Pondok Mitra Lestari, rumah Ica. Ca, lu masih di sini enggak sih, Ca? Dulu suka numpang kayak kalau pulang syuting. Si Ica, Ica. Bagus enggak ya dalam? Aku enggak tahu deh kayak gimana dalam. Jalan air pekan baru hari Kamis sore, keramaian di jalan ini mulai terasa gitu. Orang udah pada balik kerja. Iya, berjalan di sore hari beda sama tengah hari. Sore hari keluar keringat tuh kayak agak enak gitu, badan tuh berasa fresh, sehat. Lumayan jalan kaki dari Grand Galaxy Park ke sini. Nguras keringat juga. Tadi barusan terlewatin jalan mayor nih, sempat terjadi tragedi pembunuhan, dan aku kenal lagi orangnya. Dulu aku pernah ngisi rumah anaknya gitu. Katanya kemarin ada kasus dia di rumah sama yang terdekat kayaknya sih, bekas pembantu kali ya, guru. Lucu banget kelinci anak itu digendong-gendong bapak-bapak itu, ya Allah. So funny. Ini ada car wash, great car wash. Dua bang. Sekolah. Bocah SMP. Lihat kemacetannya semakin merajalela menjelang dulunya segala Goro dirubah jadi Hero, segala apa sekarang apa lagi, farmasi apa gitu, supermarket yang gak laku, sama kayak yang di Komsen yang dulu bakso bujangan dirubah jadi apa lagi, sekarang jadi Ricis. Jadi karena dampak corona banyak yang kayak gulung tikar gitu guys, gulung tikar usaha usahanya. Ini dulunya komplek TKW nih, dirubah jadi Hotel Nayuta, punya Pak Robet nih. Jadi Pak Robet itu Robet Santoso atau siapa namanya, dia bus PJTKI jurusan Hong Kong, Singapura, Taiwan yang ada di Jalan Jati Kramat ya. Dia punya anak Monang, Mira, sama satu lagi siapa? Orang Batak ya. Nama belakang apa, nama marganya itu apa ya? Andre, aku lupa jadinya. Dia punya saudara di Kayu Putih. Di
Rektur Grand Hyatt. Nah, Rektur Grand Hyatt itu punya komplek di Jalan Kayu Putih Raya, Cempaka Putih. Ini enggak, istrinya doang yang ada, Batak juga sama. Ya, namanya ibu-ibu Batak ya, entah dia berbahasa basi atau gimana gitu. Baik banget gitu sama aku tinggal di rumahnya beberapa waktu. Kamu yang banyak katanya makannya, jadi aku tuh kalau makan kan dari dulu nggak pernah banyak makan nasi, encret gitu. Kamu harus banyak makan buah, banyak makan pret gitu kan dalam hati. Mungkin dia nggak ngerti deh, dia pengen dibilang baik kali, kenyataannya sih nggak seperti itu kan. Kristen emang begitu, Batak kebanyakan sama makanan tuh baik. Ini pasar Jati Asih. Aku suruh makan tomatnya segede-gede kepala bayi emang. Suruh makan tomat, dia. Suruh makan tomat sama kecap gitu. Makan tomat, buah-buahan. Aku pengen ketawa. Dia miara anjing, guys. Dan terus makanan anjingnya itu ceker, ayam, sama kepala ayam. Tapi dibumbuin, medok banget bumbu bawang putih, lada. Buset, gue bilang, ini mah bumbu apa buat anjing, kok enak banget. Mungkin kata-kata orang-orang sih biar nanti kalau anjingnya dipotong, katanya sedap rasanya kalau dibumbuin. Gak tau deh, anjing dipiara kok dipotong, ya tega juga sih. Nah, orang kaya, ngapa dia makan anjing ya? Babi udah nggak dibilang lagi guys, emang udah setiap hari ada di dapur ya. Gue mah cuek aja ya, nggak anti kayak orang-orang gitu ngeliat babi, daging babi takut cici. Ya elah, daging asal lah jangan lu makan aja kali, tiba megang lihat dong, nggak masalah ya. Ya orang suka fanatik berlebihan gitu. Nah intinya di situ lucu, ada hal menarik gitu. Nah si ibu itu dasternya kan kalau basah keringat tuh dia gak pernah dicuci geng, jadi dijemur. Kan katanya bekas pakai aku ini katanya gak kotor, kamu jangan jangan angkat-angkat daster ibu ya, ibu lagi nyuci daster, ibu lagi jemur daster itu. Kalau gak dicuci bu, gak usah. Terus dia ngajarin aku buat bangun pagi gitu. Itu jadi kayak apa ya, saudara gitu sih, saudara di suruh tinggal di situ karena dia nggak punya teman kan, ada anak satu perempuan namanya siapa aku lupa namanya, dipuji-puji terus anaknya cewek. Ini dia udah pinter nyetir katanya, baik hati ya, nama anak lu sendiri lu yang muji, mau siapa lagi yang muji gitu kan. Lucu deh itu ibu-ibu Batak. Tapi kalau Batak memang baik ya, dalam makanan tuh dia nggak pernah kayak beda-bedain makanan, ngumpet-ngumpetin makan ya makan aja gitu, padahal kita bukan keluarga dia sih gitu, cuma main gitu. Nah yang terkesan dari keluarga Batak itu pucuk ini, daun singkong ditutup gitu, dialusin, dimasak pakai santan. Aku suka banget itu masakan Batak. Ini gereja, pintu masuk gereja HKBP Jati Asih. Siapa om? Saya? Asli saya nih om ikut ngobrol nih, masuk YouTube nih om. Saya orang Banten, Jakarta om, cuman kakek saya punya istri di Banten, aslinya Jakarta. Terus kalau sama ikan dia doyan gitu, dia beli ikan di apa namanya, di apa daerah utara itu Sunter ya, kerjanya memang di Sunter ya. Terus beli ikan itu diirisin, ikan gede-gede dipotongin dimasukin freezer, nanti digoreng, dimakannya sama tutup itu yang singkong diulek itu. Singkong dipukulin seperti kayak ditutup gitu, diulek, nanti dimasak sama santan. Ini Pondok Gede menuju apa, Jalan Raya Narogong. Ini aja Pondok Gede. Suasananya panas full, tapi masih lebih baik daripada hujan. Karena aku tidak menyukai hujan, karena berhubungan dengan kerja di lapangan ya, kalau hujan ya repot gengs. Penting diberi kesehatan aja deh sekarang. Alhamdulillah ya Allah hari ini sehat. Kemarin tuh aku kena sakit kepala,
dipijit karena kaki kesleo, abis dipijit bukannya sembuh malah kena dampak pijitan yang salah kayak. Mijitnya asal mijit, niatnya baik mau mijit tapi nggak tahu uratnya di mana. Gitu aja dulu gengs ya, bye.